Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada kampung roti goreng legendaris yang dikenal sejak 44 tahun silam. Rasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami dengan air mengalir deras dari Gunung Rinjani. Halo-halo pemirsa, apa kabarnya? Ketemu lagi di Okezon Updates hari ini. Bersama saya Nadia Valeri, berikut Okezon Updates selengkapnya. Ya, kita awali Okezon Updates hari ini pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan seorang karyawan apotek kedapatan menggelapkan uang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Seorang karyawan di salah satu apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial usai terciduk menggelapkan uang di tempat kerjanya. Dalam video tersebut terlihat pemilik apotek bersama seorang pelanggan sedang menggeledah sebuah tas yang berisi uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan yang dilakukan karyawannya sendiri. Sementara karyawan apotek tersebut hanya bisa pasrah saat pemilik apotek itu membongkar isi tasnya. Awalnya seorang pelanggan curiga dengan gerak-gerik karyawan apotek itu yang melihat menyembunyikan uang di sebuah celana kain saat apotek hendak ditutup. Setelah diperiksa, terselip sejumlah uang dalam kain celana yang diduga tempat untuk menyembunyikan uang. Karyawan apotek itu mengaku perbuatannya dan mengakui telah menggelapkan uang sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap harinya selama 2 tahun bekerja. Dari hasil penggelapan tersebut, pelaku berhasil membeli mobil dan tanah. Pas mau tutup, kebetulan ada pembeli. Nah, di situ pada saat menunggu, nah, lihat karyawan itu di luar. Makanya dia curiga. Sempat pada saat dia lihat, dia sudah berteriak bahwa itu anumu, karyawan begini-begini. Jadi saya panggil masuk. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotek belum melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian dan meminta kepada karyawan tersebut untuk berganti rugi atas penggelapan uang apotek yang terhitung mencapai Rp360 juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Egatama, iNews melaporkan. Pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur terdapat kampung roti goreng legendaris yang dikenal sejak 44 tahun silam dan hingga kini masih memproduksi roti goreng yang banyak diburu pembeli. Harganya pun sangat cukup murah, Rp1.000 saja. Dusun Keputran, Desa Kemantren terletak 11 km dari pusat kota Sidoarjo, Jawa Timur. Di Dusun Keputran ini, puluhan warga masih menggeluti usaha roti goreng. Ya, sejak 44 tahun lalu, Dusun Keputran memang dikenal sebagai produsen roti goreng. Setiap hari para perajin bisa membuat sebanyak 15 keranjang atau sekitar 150 buah roti goreng siap saji. Selain dipasarkan di pasar sekitar Sidoarjo, roti goreng hasil produksi para perajin di kampung roti goreng ini juga dikirim ke luar kota, seperti Mojokerto, Jombang, Gresik, hingga Lamongan. Dengan harga jual Rp1.000 tiap roti, para perajin mampu memperoleh omset sekitar 40 juta hingga 60 juta rupiah per bulan. Terlebih pada saat musim hujan, keuntungan para perajin melonjak karena permintaan roti goreng meningkat hingga 2 kali lipat. Tingginya permintaan membuat usaha roti goreng di kampung ini tidak pernah gulung tikar. Jika Anda sedang berjalan-jalan ke Sidoarjo, jangan lewatkan untuk mencicipi roti goreng legendaris buatan para perajin roti goreng Dusun Keputran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews, melaporkan.
Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk melestarikan warisan budaya negeri. Melalui kreasi seni batik, generasi muda diharapkan bisa lebih mengenal keragaman seni dan budaya di tanah air. Dengan hati-hati, para siswa menggoreskan lukisan di atas kain dengan menggunakan canting. Ya, seni batik lukis menjadi salah satu pelatihan yang digelar di salah satu SMP di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski sebagian besar siswa belum pernah belajar untuk membatik, namun pelatihan ini membuat para siswa akhirnya terbiasa melukis di atas kain. Hal ini tentu menjadi pengalaman yang baru untuk mereka. Dalam pelatihan, siswa dikenalkan beragam motif batik tulis, mengolah bahan baku malam untuk membatik, hingga bagaimana cara membatik dengan alat canting. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap budaya lokal Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, bagaimana ya rasanya meluncur dengan ban dari atas bukit dengan ketinggian mencapai 70 meter? Ya, sensasi inilah yang ditawarkan sebuah wahana wisata baru bernama Rainbow Slide di wilayah Bantul, Yogyakarta. Adrenalin pengunjung dipompa saat meluncur dari ketinggian. Wahana Rainbow Slide yang terletak di Dusun Kedung, Guosari, Kapanewon, Pajangan, Bantul, Yogyakarta ini viral. Wahana luncur sepanjang 70 meter dari atas bukit menjadi wahana andalan untuk memacu adrenalin. Sebelum meluncur, pengunjung diajak hiking dengan mendaki bukit menuju puncak. Sesampai di puncak, dengan membayar Rp20.000, pengunjung bisa meluncur menggunakan ban. Pengelola pun menyediakan helm dan alat keselamatan. Meluncur dari ketinggian ini akan menimbulkan sensasi tak terlupakan. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati keindahan dataran tinggi Kars Gunung Kidul yang terlihat dari atas perbukitan. Selain bisa bermain rainbow slide di Puncak Rindu, Pajangan Bantul, pengunjung juga dapat berinteraksi dengan satwa, seperti kura-kura darat di mini zoo dan tempat bermain anak yang sudah disediakan. Jika pengunjung lapar dan haus, lokasi wisata ini juga menyediakan aneka makanan dan minuman khas Yogyakarta yang bisa disantap sambil menikmati pemandangan alam dari ketinggian bukit. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, masih soal prosotan pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, ada objek wisata Air Seleong di kaki Gunung Rinjani yang bisa menjadi pilihan. Di objek wisata ini Anda bisa merasakan sensasi meluncur di atas prosotan alami di atas bebatuan dengan air mengalir yang deras dari Gunung Rinjani. Objek wisata Aik Seleong di kaki Gunung Rinjani, Desa Timbanu, Pringgasela, Lombok Timur, menawarkan sensasi berbeda meluncur di atas air. Pengunjung bisa meluncur di atas aliran air sungai yang deras dari atas bebatuan. Apalagi ditambah air sungai yang jernih dan dingin, dan suasana asri penuh pepohonan rindang membuat pengunjung betah bermain air di tempat ini. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati beragam fasilitas, mulai dari ayunan romantis hingga saung. Bahkan juga terdapat lokasi camping bagi pengunjung yang ingin bermalam bersama rekan atau keluarga. Objek wisata Aik Seleong ini selalu ramai terutama saat hari libur. Nah, bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin, objek wisata ini bisa jadi salah satu pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Pemirsa, warga Bangka Selatan menyulap kebun sawit menjadi tempat wisata mini yang membuat pengunjung betah untuk menghabiskan waktu seharian. Di tempat ini Anda juga bisa menikmati aneka makanan sambil memancing. Dijamin bisa menghilangkan stres Anda nih. Sebuah tempat wisata mini di tengah perkebunan sawit ini menjadi incaran pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan. Tempat wisata tersembunyi ini menawarkan wahana memancing, memberi makan ikan mas, atau sekedar duduk sambil ngopi bersama keluarga atau teman-teman. Adalah Sudaryanto, warga desa Bencah, Air Bigas, Kabupaten Bangka Selatan,
yang berhasil menyulap kebun sawit miliknya menjadi tempat wisata mini. Selain wahana rekreasi, tempat wisata ini juga menawarkan aneka menu olahan ikan air tawar. Jadi sambil mengajak anak-anak bermain-main, Anda bisa mencicipi hidangan ikan mas bakar yang menggugah selera. Tempat wisata mini ini mulai dibangun tahun 2022 lalu. Awalnya menggabungkan kebun sawit dengan wahana memancing. Anda tertarik untuk berwisata di tengah perkebunan sawit sambil menikmati serunya memancing ikan? Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews, melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner nih pemirsa. Saat ini tengah viral kue kromboloni yang diolah menjadi kronigiri. Perpaduan antara croissant dan onigiri ini memiliki kelezatan yang gurih nikmat. Seperti apa ya uniknya? Kita simak liputannya berikut ini. Jika dilihat sepintas, makanan ini terlihat seperti onigiri ya. Eits, tapi jangan salah. Meski terlihat mirip onigiri, tapi yang satu ini terbuat dari pastry. Ya, ini namanya kronigiri atau croissant onigiri. Isiannya juga berbeda. Jika biasanya bomboloni manis, kali ini kronigiri bercita rasa savory atau asin seperti tuna, salmon, ayam, dan keju. Teksturnya yang crispy berpadu dengan manisnya kulit pastry dan isian yang gurih membuat kronigiri makin lezat bagi penikmat pastry. Harga kronigiri yang unik lezat ini dibanderol Rp48.000 per porsi. Tapi jangan khawatir, satu kronigiri di sini berukuran jumbo hingga bisa mengenyangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki hobi biasa-biasa saja dan ada yang unik. Nah, informasi berikut ini merupakan rangkuman informasi hobi-hobi unik milik orang-orang. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Jika biasanya orang mengambil gambar atau video pemandangan alam dari ketinggian menggunakan drone, salah seorang penghobi burung merpati di Desa Bangunjiwo, Bantul ini mengambil video panorama alam dengan menggunakan burung merpati. Ya, inilah burung merpati Free Fly. Burung ini mampu terbang bebas dengan membawa kamera seberat 16 hingga 20 gram di punggungnya. Fernando Micin sudah hampir 2 tahun menekuni hobi memelihara merpati, sekaligus merakit dan memodifikasi kamera video. Teknik berburu ikan di dasar laut atau spearfishing menjadi salah satu pekerjaan yang ramai digeluti para nelayan tradisional di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Spearfishing dapat diartikan hobi menyelam sambil menikmati keindahan laut dan tentunya dapat menangkap ikan sesuai keinginan. Namun, kini para nelayan tidak lagi menggunakan tombak, melainkan senjata yang memiliki anak panah. Spearfishing lebih mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan, termasuk ukuran dan jenisnya. Gemar mengoleksi uang kuno dan langka ternyata bisa menjadi investasi masa depan. Apalagi semakin langka dan fisiknya yang masih bagus, harganya juga semakin mahal. Seperti yang dilakukan Sutomo, seorang kolektor uang kuno dan langka di Purbalingga, Jawa Tengah. Uang kuno bentuk kertas maupun koin terbitan tahun 50-an hingga 2000-an Indonesia dikoleksi dengan baik. Hobinya mengoleksi uang kuno mulai berkembang seiring adanya permintaan untuk keperluan mahar pernikahan. Saat lagi kami hadirkan hanya di Okezone Updates. Kembali di Okezone Updates, pemirsa, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo mendapat energi dan semangat baru. Grup band terkemuka Slank resmi mendukung duet Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024. Slankers, merapat yuk! Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari grup band terkemuka Slank. Deklarasi dimaklumatkan di Markas Slank di Potlot 3 Jakarta Selatan.
Ganjar menilai hubungan Sleng merupakan sumber energi dan semangat besar menjelang Pilpres 2024. Di hadapan personel Sleng dan Slengkers, Ganjar menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat, dan saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren lah menurut kita. Bim Bim selaku pentolan Sleng menandaskan Sleng siap all out mendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Bim Bim mengaku Ganjar dan Mahfud MD merupakan teman dan sahabat Sleng sejak lama. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, debat Pilpres keempat sudah rampung digelar. Debat berlangsung hangat dan seru. Para calon wakil presiden beradu gagasan tentang isu energi hingga pangan. Debat ini digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Debat Pilpres keempat atau kedua untuk calon wakil presiden kembali digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk memastikan jalannya acara, pihak GCC melakukan sterilisasi lokasi debat. Sementara, untuk pengamanan, kepolisian menyiapkan sebanyak 2.000 personil Polri. Rekayasa kemacetan juga dilakukan untuk hindari kemacetan di sekitar GCC. Debat ini menjadi momen kedua bagi para cawapres, setelah pertemuan pertama kali pada Desember tahun lalu. Dalam debat kali ini, para cawapres membahas pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Para kandidat cawapres diharapkan bisa menjelaskan isu-isu strategis dan prioritas tersebut. Tema debat cawapres ini disebut-sebut menjadi krusial karena berdampak terhadap lintas generasi dan akan membantu para pemilih muda menentukan pilihan. KPU menyatakan, tidak ada perubahan format dalam debat keempat ini. KPU telah mengumumkan moderator debat keempat Pilpres 2024 ini, yaitu Retno Pinasti yang merupakan jurnalis SCTV dan Zilvia Iskandar jurnalis Metro TV. Tim Liputan iNews melaporkan. Berita tadi menutup jumpa kita di Oke Zone Update hari ini, pemirsa. Saya Nadia Valeri, pamit undur diri. Terima kasih dan see ya.